Sedang mengambil bantuan nih, sembako, baju layak pakai dari teman di Rusunawa Sangiang. Barakallah, Goci, makasih ya. Packing full nih, full. Wah. Semangat deh, semangat deh. Mau ke Cigenang Dalam, jadi beberapa kali muter lewat jalur 3 kecamatan, muter lagi karena macet total, dipandu sama ini nih dari Rani dari Cianjur. Jadi memang lokasinya itu tidak di pinggir jalan seperti yang tersebar di media, bahwa tenda-tenda di pinggir jalan, posko-posko bantuan seperti itu. Ini letaknya di dalam banget. Untuk kafe ini bagi tiga titik poskonya sih. Di sini masih berapa ini, Pak? Di sini posko berapa yang mau kita ini? Posko 300 berapa sih, Pak? 320. 320 orang. Mau beli apa? Kita sesuaiinnya aja. Emang dari sini aja. Di sini yang penting sedapatnya ada aja dulu. Ya udah diituin. Sedapatnya nanti kan yang nyebab jalan ya. Ada petugas khusus. Nah, supaya atas sama aku. Ya. Awas. Ya, para.
RT ya, tidak meliputi apa? Di awal. Bagian sebagian. Kita sudah didata sama BPRT RT semua 95 kakak, 320 jiwa. Ini untuk satu RW, satu RT. Makanya kalau misalnya ada logistik, kita distribusinya untuk 3 posko juga. Kita dibagi-bagi untuk semuanya. Ya, mohon maaf ya Pak, ini untuk pendistribusian ya, terserah Bapak mau gimana. Adanya segini, ya. Saya pun udah terima kasih banyak. Adanya segini, lalu kan ini juga maksud kami 3 posko itu 3 titik. Ya, kami ada 3 titik, ya. Satu lagi yang sesuai data kemarin, nah nanti satu titik lagi termasuk baju layak pakai, selimut yang dibayar apa? Ah, itu maksudnya gitu, karena kita kan sesuai laporan, dan ini juga dari teman-teman Nika Adila komunitas Pak, jadi bukan dari bantuan dari manapun, dari inisiatif teman-teman kita galang terkumpullah segini ala kadarnya. Jadi ya kemarin kan tim medis juga udah datang ya, terus tim medis kemarin turun kemana? Udah ke sini, ke pos ke sini. Iya, itu juga kami yang menggerakkan untuk datang ke sini gitu Pak. Jadi kan kita saling terkoneksi dengan teman-teman yang sekiranya bisa sedikit meringankan untuk para korban kayak gitu. Jadi kita tidak ada sponsor ataupun dampak khusus, nggak ada. Betul-betul inisiatif partisipasi dari teman-teman penyuka Nika Ardila gitu, fansnya seperti itu Pak. Jadi ya mohon maaf, hanya ini yang bisa kami untuk sedikit membantu ya, mudah-mudahan nanti bisa ada donasi-donasi yang lainnya berdatangan ke sini setelah kami gitu Pak. Mohon maaf ya jika masih banyak kekurangan ya, dari apa-apa. Kegiatan udah kami ini. Ada simbolis gak? Dokumentasinya ya. Ada simbolis? Oh, simbolisnya ini aja kali ini, alat mandi. Karena kita kan memang fokusnya alat-alat mandi kayak gitu Pak. Ya, simbolisnya silakan. Ini Bang Jaka belakang dong. Sini. Silakan. Oh, Mbak Neti. Oh, kirain di sini. Bapak dulu silakan dibagi. Itu di depan. Tiga saja di sini. Di bawah ini. Nongkrong. Kami lanjut lagi ya Kak ya. Kami lanjut perjalanan sama lagi. Sama-sama berkah, selamat ya. Sehat semua. Amin. Halo Pak. Ya. Maaf Pak, enggak apa-apa. Kita turun dari enak dari sana aja. Yuk, jambil jalan. Lanjut ke posko berikutnya. Atas ya. Kan antar ke langkahnya. Thank you.
Datang. Kamu itu tadi pas ya kami tadi. Aku akan tanda ya. Tadi tiarang tadi. Lama lah cepet. Tadi makanya lama, bangnya sih kan di dalam. Tapi nggak apa-apa sama lah tadi dia tinggal di sini. Nah, iya maksudnya suruh ngambil ke sini gitu. Kita kan dulu ikut tadi. Jangan sampai nggak kebagian lagi. Datang. Datang ke dia cukup turunin semua ini. Turunin Bang Jaka bangkunya, ditusun sekalian. Kita bukan dari mana-mana, tapi dari teman-teman kita kumpulkan, lalu kita belikan peralatan-peralatan ala kadarnya. Atur nuhun pisan panjenengannya, Bu. Terima kasih buat anak-anak, Bu. Ada pepes juga semua size ada. Boleh terima. Diterima ya. Mohon maaf ya Pak ya kalau ada kekurangan ya Pak ya. Iya. Makasih Bu. Sama-sama Pak. Enggak apa-apa. Ya sami Kang. Marangga punya Bu, marangga tuduhan pesannya. Ini mah orang Sunda. Ini kita mau petang semua. Orang Sunda gitu. Ini handphone-nya. Apa ya? Neng. Neng. Ini pagi nih sama si Bu Neng. Aku tete. Tete belum bunyi. Ini satu lagi nih, perempuan laki-laki. Ah, sini kan. Paling ujung loh ngantrinya. Satu lagi. Nah. Maksudnya satu lagi, Teh. Cuma dia dua, dia satu. No, rebut. Kakak sini, Ah. Ini satu lagi tuh. Ini 17 kali ini. Ini satu lagi, Teh. Ini baru satu. Ya, mau coba. Ini tinggal 8 bulan.
Dede nggak mau. Apa? Dede. Bau berak. Dede lima ya. Neneng ini lima neng. Empat. Makasih ya. Oke. Oh, makasih Bu. Yuk, deh, kita kan. Para TNI bawa peralatan untuk memasak. Di samping kanan saya tuh rumah-rumah. Ya Allah. Pada para ini innalillah. Ini teman-teman bisa melihat di kiri saya rata dengan tanah. Tapi kita sedang mencari titik para pengungsinya ini. Belum dapat tempat. Perjalanan ke posko Cigenang. Jarak tempuh 3 jam dari kota Cipanas dalam dan medannya sempit seperti ini loh. Benar-benar perjuangan sekali.